Eh, di mana tadi? Dino, Hoi. Cepat nih kan kau. Thank you, Mang. Bapak saya baik sekali. Ayo. Ki. Kut, bagaimana Kut penampilan tim kita tadi Kut dari evaluasi kita? Ya, alhamdulillah ya, artinya ini kan bukan kita melihat hasil, tapi proses gol tadi kita lihat cukup bagus. Terus memang ini melihatkan bagaimana kemampuan pemain secara keseluruhan ya. Pertandingan hari ini bukan masalah skor ya, tapi masalah proses. Karena lawan memang di bawah kita. Yang tapi saya melihat ini anak sudah bisa mengukur kompetensi dirinya seperti apa. Karena lawan dia bukan lawan ini, lawan dia nanti lawan Semen Padang, lawan Medan, lawan Pekanbaru dan sebagainya. Tetap kita evaluasi baik dalam bertahan, menyerang dan bertahan transisi. Karena waktu kita kalau kick off-nya tanggal 26 hanya waktu 1 minggu. Di dalam 1 minggu depan kita bikin plan game seperti apa untuk menghadapi kick off liga nanti. Gitu. Masih ada laga tanding lagi? Uji coba loh. Sepertinya enggak ada, tapi mungkin kita internal aja. Karena waktu hanya 1 minggu, mungkin kita antar kita aja ada game internal maksimum mungkin hari Selasa atau. Dari game tadi apa yang harus dimainkan kira-kira melihatnya coach? Saya sebenarnya melihat performa mereka tuh sampai di mana gitu. Ya, karena dengan kita main waktu kita lawan Bandung, lawan Tira, dan lawan Persiba itu kan kita harus di standar seperti apa. Sudah mulai mendekati tapi belum maksimal. Dan itu seminggu ini kita evaluasi baik di fisik, di teknik, taktik dan juga mental. Coach, kemarin kan sudah diumumkan kita jadi tuan rumah putaran pertama di grup 1, Coach. Ya. Bagi Coach sendiri secara teknis ini jadi keuntungan atau seperti apa, Coach? Iya, kalau keuntungan kita tidak kemana-mana ya. Artinya kita tidak harus berangkat ke Medan dan berangkat ke Pekanbaru, lebih fokus ke sini. Ini juga menjadikan suatu keinginan buat kita ingin melakukan terbaik untuk SFC ini. Mudah-mudahan tuan rumah ini akan memberikan berkah buat kita dan juga kita akan tentu mendapat sokongan walaupun tanpa penonton, tapi doa dari masyarakat Sumatera Selatan secara umum itu sangat membantu kita untuk menjadi terbaik. Gitu. Coach, untuk melihat peta persaingan sendiri dengan 5 klub lain di grup kita ini seperti apa, Coach? Iya, sangat bersaing. Pekanbaru, Medan, Padang, dan
semua tim Tiga Naga, Babel, semua kan ingin terbaik. Jadi persaingannya sangat luar biasa, mungkin siapa yang terbaik, siapa yang siap, itu mungkin menjadi apa nama lebih hebat. Gitu. Kalau coach sendiri melihat dari 5 tim ini mana yang lebih? Ya semuanya lah, kita nggak bisa mengatakan si A itu tidak bagus, kurang bagus, lebih. Semua tim mempunyai potensi untuk menjadi pesaing kita. Ya, kita nggak boleh remeh dia, nggak boleh menganggap dia lebih, nggak boleh, karena ke depan kita nggak tahu, ya. So, seperti apa kehidupan kita, seperti hasil kita nggak tahu. Yang penting kita di dalam pribadi kita, tim saya ini sebagai tim pelatih mempersiapkan lebih apa, intensif, lebih sungguh-sungguh. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Itu. Oke, makasih kok. Pak Manager. Pak Manager, iya, bisa memberikan tanggapan Pak Manager hasil dari evaluasi kita hari ini, laga uji coba ini? Saya bersyukur ya, alhamdulillah, melihat kekuatan tim, artinya apa yang saya sampaikan selama ini tidak jauh beda dengan kenyataan. Nah, tinggal kita berharap teman-teman ini tetap kompak, spirit menangnya itu tetap dijaga. Tentu ini kan hanya latihan. Kita akan bertemu pada situasi yang sebenarnya. Sehingga kondisi-kondisi yang penuh keakraban kekeluargaan ini itu akan tertuang di dalam tim untuk mewujudkan tujuan bersama menuju Liga 1. Sejauh ini untuk rencana untuk penambahan pemain bagaimana itu? Penambahan pemain sudah kami proses. Mudah-mudahan sebelum liga berjalan pemain baru sudah bisa bergabung. Prosesnya sudah dijalankan, jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain, tapi memang prosesnya sedang berjalan. Ada berapa pemain, Pak Manager? Rencananya 2-3, tetap seperti yang kemarin. Ya, berapapun nanti hasilnya, kita sudah merencanakan untuk 2-3. Di posisi apa, Pak Manager? Kemungkinan di pemain bertahan dan striker. Kemungkinan ya. Tapi nanti kita akan diskusikan lagi dengan pelatih. Yang saat ini berkembangnya memang di dua posisi itu yang kita perlu apa namanya penguatan. Cukup ya. Oke, makasih Pak Manager. Ya, makasih.